Puluhan anak di Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban pencabulan. Pelaku menjanjikan korban akan mendapat ilmu kekebalan tubuh dan latihan bela diri. Rumah RYS, pemuda 22 tahun, warga Desa Pulosari, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, digeledah kepolisian Resort Sukabumi untuk mencari bukti kejahatan pelaku yang tega menyodomi 30 siswa SMP. Aksi bejat pelaku dilakukan di rumah orang tuanya dengan iming-iming terhadap korbannya bisa memberikan ilmu kebal dan latihan bela diri. Yang bersangkutan kita bawa ke Polres, diserahkan ke unit PPA, Satreskrim Polres Sukabumi, dan juga kita meminta warga, kalau toh memang ada korban-korban yang merasa, silakan datang ke Polsek Polsek Kalapanunggal. Tetangga di sekitar rumah kaget mendengar aksi bejat pelaku yang terkenal ramah dan baik. Nggak ada menunjukkan sikap yang aneh, nggak ada menunjukkan sikap negatif, sosialnya juga tinggi di sini karena dia kan banyak kumpulin anak-anak dan kegiatannya juga positif lah. Kita nggak pernah tahu ada kegiatan negatif di sini, nggak tahu. Yang kita tahunya positif aja sih, lingkungannya positif itu aja sih. Satuan Reserse Kriminal melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak masih mengembangkan kasus pedofil yang melibatkan banyak anak sebagai korbannya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, iNews melaporkan.